Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tak lupa mengawali kajian kali ini, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita sama-sama memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap hari, setiap langkah, setiap kegiatan yang kita jalani mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberkahi setiap kehidupan kita. Berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan juga semoga berkah usianya. Dan insya Allah kesehatan yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan dalam rangka kebaikan. Salah satunya selepas sholat subuh berjamaah ini kita tidak segera beranjak pulang, tapi kita duduk dulu untuk iktikaf di masjid yang mulia ini sembari menunggu datangnya waktu suruk nanti, dan juga kita berdiskusi membahas ilmu yang menjadi ilmu yang akan pertama kali dicabut dari muka bumi, yaitu ilmu faraid atau ilmu waris. Semoga tidak bosan ya. Dan insya Allah nanti kita akan lengkapi dengan contoh-contoh soal. Dan insya Allah nanti Bapak kalau bisa jawab dapat hadiah nanti ya Pak ya. Hadiahnya teh manis sama gorengan. Nggak tahu, jangan-jangan nggak ada hari ini nanti. Dan insya Allah judul kita hari ini tentang konsep pembagian waris, yaitu ashabul furud, yaitu orang yang akan dapat bagian pasti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga asobah atau yang mendapatkan sisa. Ini yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan contoh-contoh yang ada. Meskipun sebelumnya saya akan review singkat, karena di tiga pertemuan yang lalu kita baru membahas persamaan, perbedaan antara ahli waris, mahram, dan kerabat. Ini yang kemarin kita sudah bahas sebagai rangkaian dari lima langkah bagi waris, di mana tidak dibagi waris kecuali dengan lima langkah ini. Yang lima langkah ini hanya mempermudah saja. Langkah yang pertama kalau mau bagi waris, tentukan almarhum. Ini yang paling utama. Berarti kalau sudah ada almarhumnya, berarti baru mulai langkah pertama bagi waris. Kalau belum almarhum, berarti belum bagi waris. Tapi kalau masih hidup, bagi-bagi warisan boleh Pak Ustadz. Atau kalau masih hidup bagi-bagi uang kepada anak istrinya boleh nggak Pak? Boleh. Meskipun kata uang, kata harta itu kadang-kadang terwakili dengan kata warisan ya Pak ya. Kata warisan itu sudah menjadi bahasa kita, seperti warisan budaya itu kan warisan ya Pak ya. Warisan tak berupa benda atau wayang itu warisan, batik warisan, itu kan sudah bahasa kita ya. Tapi dalam bahasa fikih disebut waris itu ya kalau sudah ada yang meninggal.
dan setiap orang meninggal itu dibagi waris, baik suami yang meninggal maupun istri. Kalau suami meninggal, istri masih hidup, berarti istri disebut ahli waris. Kalau istri meninggal, suami masih hidup, berarti suami disebut apa? Ahli waris. Kenapa? Karena suami dan istri sangat mungkin ahli warisnya sama, sangat mungkin ahli warisnya apa? Berbeda. Meskipun di Indonesia tidak dibagi waris sebelum suami dan istri atau bapak dan ibunya anak-anak meninggal semuanya. Kita sudah pernah contohkan ahli waris yang berbeda, contohnya apa? Di antaranya suami istri menikah qadarullah tidak diberi keturunan. Itu ahli waris suami dan istri itu berbeda, ya Pak ya. Ahli waris suami itu ya istri dan saudara-saudarinya suami atau bapak ibunya suami. Kalau yang meninggal istri berarti ahli warisnya, kalau suaminya masih hidup berarti suami dan saudara-saudarinya istri dan juga bapak ibunya istri tadi. Berarti kan beda ya Pak ya? Beda. Atau seorang janda menikah dengan duda bawa anak masing-masing. Berarti anak bawanya itu tidak termasuk calon ahli waris dari ibu tirinya atau bapak tirinya. Karena tiri-tirian tidak termasuk ahli waris. Ini berarti ahli warisnya akan berbeda, ya Bu ya. Oke, ini tentang apa namanya almarhum. Ini langkah pertama. Dari almarhum kita bisa gali langkah yang kedua, yaitu tentukan harta waris almarhum. Kenapa saya sebut harta waris almarhum? Karena kadang-kadang suami dan istri punya harta masing-masing, ya Bu ya. Oke. Contohnya, Bu, Ibu kenal Pak Teddy enggak, Bu? Kalau mantan istrinya Pak Sule yang pertama yang sudah meninggal, Bapak-bapak kenal enggak? Kenal, namanya siapa? Tina. Tina, ya. Kenal, berarti Bapak ini termasuk yang suka nonton infotainment ini ya. Pertanyaannya begini. Kalau mantan suami ahli waris enggak, Pak? Tidak. Ya, Pak ya. Meskipun mungkin nyari duitnya bareng-bareng. Tapi ketika salah satu meninggal, berarti yang dibagi waris adalah harta dari orang yang meninggal. Harta dari yang meninggal itu bisa jadi harta dia dari pemberian orang tuanya atau waris dari orang tuanya dulu. Atau yang dikumpulkan sendiri. Ya, contoh seorang suami punya istri, istrinya kebetulan kerja juga, kebetulan punya harta dari bapaknya juga, punya tanah, tanahnya dibangun rumah, rumahnya ditempati bersama. Berarti rumah yang bersama tadi, Pak, itu tanahnya milik istri. Pertanyaannya, kalau suami meninggal, rumahnya bagi waris enggak, Pak? Ya, tergantung rumahnya yang bangun siapa, kan gitu, Pak ya. Cuma kalau tanahnya dibagi waris enggak? Ya orang milik istri, kan gitu, Pak ya. Oke ya. Ini nanti yang disebut dengan harta waris itu harta milik almarhum saja. Tidak kecampur dengan harta partner bisnis, tidak kecampur dengan harta saudara-saudarinya. Ya, emang ada Ustadz? Banyak Pak, ada orang meninggal, ternyata Pak, rumahnya itu, rumah warisan bapaknya yang belum dibagi. Ya Pak ya, ternyata dulu bapaknya ini meninggal, ditempati salah satu anaknya, kemudian anak tadi ternyata belum membagi waris kepada saudara-saudarinya, ya ternyata dia meninggal. Ini level cucu itu biasanya nanti bingung, ini milik bapak atau milik siapa ya? Ya karena ada Pak, jamaah itu bercerita. Ketika bapaknya mau meninggal, itu bapaknya bilang gini, "Nak, nanti kalau ommu, ya, pamanmu kok minta bagian, kasih ya." Ya ini padahal anaknya itu, Pak, laki-laki perempuan. Makanya anaknya bingung. Kok kalau minta bagian kok kasih? Kenapa? Bukankah ini rumah kita? Ya, Pak ya.
Kalau pakai waris, saudara-saudari kan enggak dapat warisan kalau almarhum punya anak laki-laki. Terhijab atau tertutup. Nah, ini kok Bapak bilang kalau minta bagian kok suruh apa? Bagi. Ternyata benar, Pak. Paman-pamannya itu setelah meninggal almarhum itu bilang ke keponakannya, dulu aslinya ini rumah milik bersama. Tapi bapakmu itu galak ya, Pak ya. Ternyata dikuasai sendiri. Kita sih bodoh amat, ya udahlah. Pakeng apa pakai-pakai sendiri sono. Yang penting ini bukan milik bapakmu saja ya, Pak ya. Ternyata Pak, dulu belum selesai pembagian warisnya tapi dikuasai sendiri, saudara-saudarinya sudah malas berurusan dengan dia. Ya, Pak ya. Ini berarti rumah itu, Pak, masih ada hak siapa? Saudara-saudarinya, karena belum selesai pembagian warisnya dulu. Oh, berarti ini masih milik bareng-bareng ya, Pak ya. Ada yang kayak gitu? Ada, kan gitu ya. Ada-ada yang kadang-kadang gitu. Kadang-kadang itu kan orang itu kan malas berurusan, ya udahlah. Nanti juga mati sendiri kan gitu, Pak ya. Kadang-kadang kan begitu. Oke. Ini yang kedua, yaitu punya harta. Yang harta ini sudah dikeluarkan kewajibannya. Apa kewajibannya? Yang pertama pengurusan jenazah, yang kedua hutang kepada orang lain, ya termasuk hutang kepada Allah kalau berupa nadar. Misalnya orang tua dulu pernah bernadar, kalau nanti ya setelah meninggal misalnya ya Pak ya, itu nanti akan memberi ke siapa, itu bisa jadi nadar. Ini yang kedua, hutang kepada Allah, atau berupa apa, wasiat memberi harta. Tapi wasiatnya harus benar, yang dulu pernah kita bahas, yaitu diberikan kepada selain ahli waris, nilainya tidak lebih dari sepertiga. Contohnya ahli waris punya anak angkat, ya Pak ya, sebelum meninggal dia berpesan berwasiat, nanti anak angkatku tolong dikasih juga, ya Pak ya. Ini berarti jatuhnya jadinya adalah wasiat. Maka setelah ditunaikan apa yang menjadi kewajiban dari almarhum itu, baru sisanya dibagi apa? Waris. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, baru siapa saja ahli warisnya. Yang kemarin sudah saya sampaikan, ada 22 pihak. Tapi saya yakin Bapak Ibu lupa, ya Pak ya. Enggak apa-apa, alhamdulillah, ya Pak ya. Lupa itu nikmat loh Pak, lo kok bisa? Tapi kalau pelupa lah mungkin enggak nikmat ya. Pelupa itu apa contohnya? Ya Bapak nih ke mall, tahu-tahu pulang naik mobil sendiri, nyampe rumah istriku mana ya? Ditelepon, mah di mana? Loh Bapak di mana? Udah pulang. Loh kok pulang duluan? Astagfirullah, kan saya punya istri ya Pak ya. Ini namanya pelupa Pak. Tapi kalau lupa itu kita Pak, kalau enggak lupa repot Pak. Makanya kita bisa tersenyum itu karena lupa ya Pak ya. Lupa akan apa? Akan utang. Nah, tapi kalau dilupakan bahaya. Yang penting waktu bayar harus bayar. Kita lagi makan Pak, lupa enggak kalau lagi ee kita? Lupa ya Pak ya. Kalau pas makan kok ingat ee, enggak jadi makan ya Pak ya. Termasuk juga kalau kita makan dari daging-dagingan, ikan-ikanan Pak, kita bisa jadi lupa waktu disembelih itu kayak apa ya Pak ya. Termasuk bapak makan lele goreng, pecel lele, itu bapak ini ya biasanya lupa tentang kehidupannya lele ya Pak ya. Karena kalau kita lihat kehidupannya lele bisa jadi suram Pak ya, bisa jadi dia makannya itu yang najis-najis. Lele kan gitu Pak ya, kadang-kadang kan apa yang punya lele itu punya ayam mati dibuang gitu Pak ya, itu dimakan lele. Makanya kalau makan lele kita ya harus lupa kehidupan lele gitu ya, itu lupa namanya. Oke. Lah di sini nih ahli waris itu ya jumlahnya ada 22 pihak. 22 ini Pak bisa ada semuanya tapi jarang dan hampir enggak terjadi. Ya Pak ya. Karena apa? Ya karena kalau yang meninggal suami berarti ahli warisnya istri. Kalau yang meninggal istri berarti ahli warisnya suami. Dan 22 pihak ini meskipun ada semuanya tidak dapat waris semuanya. Karena langkah yang keempat sebelum kita nanti membahas tentang berapa bagiannya, itu ada langkah yaitu dari sekian ahli waris yang ada siapa saja yang menghijab siapa. Nah ini yang saya akan sedikit mukaddimahin dari rumus hijab ya Pak ya.
Ini ada nih hijab itu, Pak. Kalau kita perhatikan nanti ya, Pak ya, mohon maaf. Kalau kita bicara mengenai hijab ini, sebelum kita membahas bagian masing-masing ahli waris, kita akan membahas tentang rumus hijab dan ini apa? Langkah yang keempat dari pembagian waris. Ya. Contoh begini. Ada orang meninggal, ahli warisnya siapa saja ya? Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, kemudian bapaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal, kemudian punya saudara-saudari. Oke, ya Bu ya. Berarti ahli warisnya anak laki-laki, anak perempuan, bapak, saudara-saudari. Oke ya, berarti 5. Ini 5 ini termasuk ahli waris semuanya. Tapi ingat, yang dulu pernah saya sampaikan ahli waris internal itu ada 6. Ini pasti dapat, enggak mungkin tertutup orang lain. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Ini enggak mungkin tertutup oleh orang lain. Selebihnya bisa tertutup oleh orang lain. Namanya apa? Hijab. Contohnya apa? Laki-laki, ya Pak ya, keliru. Anak laki-laki itu menghijab apa? Saudara dari almarhum, saudari dari almarhum. Anak dari saudara almarhum, paman dari almarhum, itu semuanya terhijab, tertutup oleh anak laki-laki. Ya, termasuk nih, bapak dari almarhum kalau masih hidup, itu juga menghijab saudara-saudari dari almarhum. Meskipun nanti ada rumusnya, ya Pak ya, tapi nanti saya akan apa namanya ini pelan-pelan menjelaskannya, karena kita apa namanya mungkin kalau yang ada di Zoom bisa dilihat tentang rumus hijab ya. Contoh hijab itu secara bahasa artinya menutup, makanya seorang perempuan biasa pakai apa? Hijab ya. Ada kemudian secara istilah dalam ilmu faraid, yaitu tertutupnya bagian waris karena ada ahli waris yang lainnya. Contoh, ada orang meninggal punya bapak, bapaknya masih hidup. Kok kakeknya atau bapaknya bapak dari almarhum kok masih hidup juga? Berarti bapaknya bapak tadi meskipun salah satu ahli waris tidak dapat waris karena ketutup sama bapaknya almarhum. Ya Pak ya, berarti bapak ini menutup ke atas semuanya, kakek-kakeknya ketutup, enggak dapat warisan, termasuk menutup dari saudara-saudari dari almarhum. Kalau masih punya bapak. Oke ya, contohnya seorang meninggal belum menikah, duitnya banyak, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ya Pak ya. Saudara-saudarinya banyak. Berarti ahli warisnya siapa Pak Ustadz? Istri enggak punya, anak enggak punya. Bapak ibu ahli waris, saudara-saudari ahli waris. Tapi ya, langkah yang keempat dari sekian ahli waris ini, siapa yang tertutup? Oh, saudara-saudari almarhum tertutup oleh bapaknya almarhum. Ya Pak ya. Berarti cara bagi warisnya gimana? Ya udah, berarti ahli warisnya tinggal 2, yaitu bapak dan ibunya. Ya Pak ya. Baru nanti langkah kelima, berapa bagiannya? Nah, ini insya Allah bisa difahami ya, langkah keempat ya. Oke, nanti saya akan apa namanya singgung yang berikutnya. Contoh gini, almarhum punya anak 5, oke, laki-laki, perempuan, laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 2. Oke ya Pak ya, bisa dibayangin dulu bisa, karena kita nggak ada apa namanya yang bisa dilihat, nggak apa-apa ya Pak ya, pelan-pelan aja. Ternyata Pak, dari 5 anak itu, misalnya ya Pak ya, mereka sudah menikah dan punya anak semuanya. Berarti anaknya anak atau cucu dari almarhum, kalau almarhum punya anak laki-laki, berarti semua cucu itu Pak terhijab, tertutup oleh anak laki-laki. Ya Pak ya. Oh, berarti anak laki-laki itu menghijab semua cucu, semua saudara-saudari almarhum. Oke ya, oke, bisa difahami insya Allah bisa. Oke ya, berarti ketika ada orang meninggal, setelah hartanya mana sudah dipisah atau belum, ahli warisnya siapa saja, kalau bukan ahli waris berarti nyingkir saja ya Pak ya. Setelah ketahuan siapa ahli warisnya,
kita langkah yang keempat. Ayo, siapa yang terhijab? Ya Pak ya. Oke, kalau di apa namanya di diagram baris saya kasih nomor, Pak. Nomor ini untuk mempermudah, kalau di diagram baris itu nanti saya permudah gini. Ini kapan-kapan saya akan print biar Bapak nanti bisa ngelihat. Ya Pak ya. Kapan-kapan semoga saya enggak ingat keliru, enggak lupa semoga. Enggak ingat berarti lupa. Semoga saya enggak lupa, nanti saya akan printkan. Jadi untuk mempermudahnya begini. Ahli waris itu ada 22 pihak, ya Pak ya. Saya kasih nomor satu-satu. Misalnya anak laki-laki saya kasih nomor 1. Ya Pak ya. Saudara-saudari itu nomor 9 dan nomor 10. Dan nanti di gambarnya Pak, saya kasih gini. Anak nomor 1 ini atau nomor 1 yaitu anak laki-laki ini, ya Pak ya. Itu akan menghijab nomor 9, nomor 10, ya, nomor 7, 8, 9, 10 itu berarti Pak orang yang ada di belakang angka nomor 1 berarti dia tertutup oleh anak nomor 1. Makanya saya ilustrasikan gini. Ketika ada orang meninggal, anggap aja ahli waris itu dapat kaos masing-masing yang tiap kaosnya itu ada nomornya, Pak. Ya, Pak ya. Lah, ketika almarhum kok punya anak yang nomor 1 tadi, bukan anak nomor 1, tapi anak dengan ID nomor 1, ya, Pak ya. Itu ahli waris yang di bawahnya itu ibaratnya baris di belakangnya, Pak. Kalau baris di belakangnya, berarti yang baris di belakangnya ini orang yang tidak dapat warisan meskipun dia termasuk calon ahli waris. Makanya ketika ada orang meninggal, kok ditanya, ada anak laki-laki? Ada. Oh, berarti saudara-saudarinya coret karena tidak dapat apa? Warisan. Kenapa tidak dapat warisan? Karena terhijab. Oke Pak ya, makanya kalau ada orang meninggal kok punya anak laki-laki masih punya bapak itu agak-agak mudah pembagian waris karena banyak pihak yang nggak dapat warisan. Ya, yang repot itu ada dua. Ini repot dalam artian sering sekali jadi masalah. Ya, apa? Yang pertama tidak punya anak, tidak keturunan, punya keturunan. Yang kedua punya keturunan tapi perempuan semuanya. Di atas kertas pembagiannya gampang, tapi dalam penyelesaiannya itu kadang-kadang ada sedikit masalah. Saya kasih contoh, suami istri meninggal, ya Pak ya, nggak punya keturunan. Berarti yang meninggal misalnya suaminya dulu, oke? Berarti Pak, ketika suami meninggal, istri masih hidup. Dapat bagian berapa istri? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena almarhum suami enggak punya keturunan. Pertanyaannya, 3/4-nya buat siapa? Kan enggak ada anak. Ya. Kalau punya bapak ibu, berarti ibunya, ya Pak ya, itu 1/3, kemudian sisanya buat bapaknya. Tapi kalau apa namanya? Bapaknya udah enggak ada. Oke ya, dan ibunya sudah enggak ada, berarti warisan dia untuk siapa? Saudara-saudari dari almarhum. 1/4-nya milik istri, 3/4-nya malah milik saudara-saudari. Makanya Pak, biasanya kalau orang meninggal kok enggak punya keturunan, itu biasanya ada sedikit gesekan antara istri, saudara-saudari istri dengan saudara-saudari dari suami. Ya Pak ya, ini sedikit gesekan. Bukan dalam di atas kertasnya berapa bagiannya bukan, tapi dalam bab apa? Ini harta siapa? Ya Pak ya. Apakah gono gini atau tidak? Itu selalu jadi masalah, Pak. Nah, ketika enggak punya apa? Keturunan. Atau ya Pak ya. Ini bukan masalah tapi biasanya di atas kertasnya dengan realitanya nanti agak sedikit susah. Ketika orang meninggal punya satu anak perempuan. Anak perempuan itu Pak, dia itu bagiannya pasti yaitu kalau satu dapat setengah dari harta almarhum atau almarhumah. Berarti contohnya misalnya gini, seorang meninggal, suami ya Pak ya, punya satu istri, oke, punya satu anak, bapak ibunya sudah meninggal, anaknya perempuan saja, punya 3 saudara kandung misalnya. Oke ya Pak ya, berarti ahli warisnya siapa Pak Ustadz? Ahli warisnya yang pertama istrinya, yang kedua anak perempuannya, yang ketiga saudara-saudari kandungnya. Ya, langkah yang keempat tadi, ahli waris ini ada yang terhijab atau tidak?
jawabannya anak perempuan tidak menghijab saudara-saudari kandung. Yang menghijab itu anak laki-laki. Ya Pak ya. Terus bagiannya berapa dong? Istri dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena almarhum punya anak perempuan. Ya Pak ya. Oke, anak perempuan dapat berapa? Setengah. Berarti 1/8 tambah setengah. Saudara-saudari dapat berapa? Dapat A. A itu asabah atau sisa. Ya Pak ya. Berarti cara baginya gimana? Ya udah, 1/8 tambah setengah. Bapak masih ingat pelajaran SD dulu? Nah, berarti disamakan penyebutnya. Bisa membedakan penyebut dan pembilang ya Pak ya. Yang bawah namanya penyebut. Dulu saya bingung Pak. Akhirnya saya punya inisiatif ini. Ya udah kalau penyebut pakai B berarti bumi. Kalau pembilang berarti lang berarti langit. Oh, langit berarti atas, penyebut itu bawah. Karena suka keliru-keliru dulu ya Pak. Nah, berarti yang penyebutnya itu bawah berarti 1/8 tambah setengah. Berarti setengah itu berarti 4/8 tambah 1/8. Jadinya 5/8. Berarti kalau ahli warisnya kok anak perempuannya satu, istrinya satu, saudaranya tiga masih hidup semuanya. Kalau harta almarhumnya kok ada 8 miliar, berarti istrinya Pak dapat 1/8 dari 8 miliar berapa? 1 miliar. Ya Pak ya. Kita ngomonginnya harta miliarnya aja Pak ya, biar gampang ya Pak ya. Kalau ratusan juta masih kurang, miliaran kan enak ya. Kemudian anak perempuan dapat setengah dari 8 miliar, berarti berapa? 4. Berarti 4 tambah 1 baru 5 miliar. 3 miliarnya berarti buat 3 saudara kandung. Berarti masing-masing saudara kandung dibagi rata. Kalau laki-laki semua ya Pak ya, berarti masing-masing dapat berapa? 1 miliar ya Pak ya. Di atas kertas gampang banget kan ya? Gampang. Tapi dalam penyelesaiannya kadang-kadang ada sedikit masalah gara-gara apa? Gara-gara istrinya, masa saudara dapat ya Pak ya. Oke, makanya biasanya yang seperti ini nanti disikapi Pak. Disikapinya dengan apa? Ya bisa jadi dengan hibah kepada anaknya semuanya masih hidup ya Pak ya. Berarti kalau hibah kepada anaknya Pak, bagusnya sih calon ahli waris dari saudara-saudaranya dipanggil. Mas atau Dek, aku hibah sudah ke anakku ya. Ya Pak ya. Berarti nanti kalau sudah dihibahkan ke anaknya, berarti kalau nanti almarhum meninggal dari suami atau dari bapak tadi, berarti kan enggak punya harta tuh Pak tuh. Berarti milik anaknya. Berarti kalau udah enggak punya harta, berarti enggak dibagi apa? Waris. Ya Pak ya. Cuma Pak, cuma ini mohon maaf banget ya Pak ya. Namanya orang meninggal itu enggak selalu urut absen, Pak. Ya. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau rencananya yang meninggal itu bapak ibunya dulu ya Pak ya, baru anaknya ya Pak ya. Masalahnya begini, kadang-kadang Pak sudah dibahkan kepada anak perempuannya semuanya, malah anak perempuannya meninggal dulu Pak. Nah ini kacau. Kacaunya apa? Berarti kalau yang meninggal anak perempuannya, ya berarti kan dia punya istri, punya suami ya Pak ya, punya bapak ibu, punya anak lagi. Berarti ahli warisnya siapa? Ya berarti suaminya, anaknya, bapak ibunya. Yang pernah saya cerita Pak, anaknya meninggal, ternyata Pak suaminya tadi karena istrinya sudah meninggal pengen nikah lagi, padahal rumahnya pemberian dari bapak dari perempuan tadi. Wah, bapaknya bilang, kamu itu kan rumah anakku ya Pak ya. Berarti kalau kamu nikah lagi kamu nggak dapat bagian itu. Nah pertanyaannya Pak, kalau sudah milih anak perempuan suaminya dapat nggak Pak? Dapat. Terus diminta lagi boleh kalau anaknya udah meninggal? Ya orang udah meninggal ya Pak ya. Oke ya. Terus gimana dong? Ya udah bagi waris. Terus bapaknya dapat semuanya Pak Ustadz? Enggak. Berarti dapatnya sesuai dengan bagian waris. Berapa dong? Istrinya dapat 1/8 ya Pak ya. Kemudian bapak ibunya masing-masing dapat 1/6. Kalau punya anak laki-laki perempuan berarti sisanya buat anak-anak laki perempuannya. Ya Pak ya. Berarti ibu bapaknya masih dapat meskipun cuma 1/6 ya Pak ya, kalau anaknya laki-laki dan perempuan. Oke Pak ya. Oke ya. Oke ya. Semoga bisa difahami pelan-pelan. Itu namanya rumus hijab. Berarti kalau yang terhijab tidak dapat bagian apa? Waris meskipun masih hidup. Oke.
Kita akan lanjutkan, kalau tadi rumus hijab, ini kita akan lanjutkan tentang metode penerimaan harta waris. Ya, nanti rumus hijab ini nanti bisa difahami dengan mudah, yaitu anak laki-laki menghijab saudara-saudari kandung dan lain sebagainya, ya Pak ya. Nanti ada rumusnya dan ini gampang. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah ketahuan siapa yang tidak terhijab, yang masih dapat bagian, baru kita membicarakan berapa bagiannya. Ya, oke ya. Lah, dalam bab tentang berapa bagiannya, ternyata Pak, nanti ada dua model. Model pertama adalah dapat bagian pasti, namanya fardun. Dari kata-kata inilah nanti menjadi kata faraid. Ya Pak ya, itu bagian pasti. Oke, maksudnya apa? Orang ini Pak sudah disebutkan dalam Al-Quran, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian persen. Ya Pak ya, oke. Ini dapat bagian pasti. Dan disinilah Pak, dalam bab bagi waris itu enggak susah, tapi mudah. Kenapa? Karena bilangannya Pak, itu cuma ada 6, ya Pak ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Gampang ya Pak ya? Saya ulangi, ini dari angka 2 dulu. Setengah, seperempat, seperdelapan. Oke Pak ya? Setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian, sepertiga, seperenam, dua per tiga. Ya, meskipun saya mulai dari angka setengah, tapi itu angka yang paling besar. Setengah sama seperdelapan banyakan mana Pak? Banyakan setengah ya Pak ya. Kalau sepertiga sama seperenam banyakan? Sepertiga. Kalau dua per tiga sama setengah banyakan mana? Ya, ya dapat banyakan dua per tiga. Karena kalau ada kue dua, kok dibagi tiga orang, berarti satu orang lebih banyak daripada dapat setengahnya ya Pak ya. Oke ya, ini enam bilangan ini Pak, namanya bilangan pasti. Ya, bilangan pasti dalam ilmu faraid Pak ya, bukan dalam ilmu matematika ya Pak ya. Maksudnya seperenam, sepertiga, dua pertiga, setengah, seperempat, seperdelapan, ini hanya itu saja ya, perperannya atau prosentasenya dari pembagian waris. Dan perlu diketahui, yang namanya bagi waris itu Pak, aslinya Pak, yang penting ketahuan hartanya mana, bagiannya berapa. Aslinya itu saja cukup Pak. Saya kasih contoh, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya tentang kita akan membahas tentang apa, kapan harusnya bagi waris, karena aslinya bagi waris itu yang penting saham kepemilikannya jelas, meskipun tidak harus dibagi, meskipun gak harus dijual ya Pak ya. Contoh gini, ada orang meninggal, suami istri sudah meninggal semuanya, bapak ibunya sudah gak ada, meskipun punya saudara tapi anaknya tinggal dua Pak, laki-laki semuanya. Berarti ketika punya rumah, punya kontrakan, punya mobil, yang penting kalaupun gak harus dibagi Pak, yang penting tahu kalau dari harta itu ternyata masing-masing anak dapat 50% ya Pak ya. Misalnya gini, orang meninggal punya harta 2 miliar. Oke ya Pak ya, ahli warisnya cuma 2 anak tadi misalnya. Misalnya kalau punya saudara-saudari tertutup oleh 2 anak tadi yang laki-laki tadi. Kemudian punya kontrakan 10 pintu. Oke ya, punya rumah yang ditempati. Berarti bagi warisnya gimana Ustadz? Kalau yang bisa dibagi, ya udah bagi aja, apa? Duit misalnya. Berarti duitnya berapa? 2 miliar, berarti masing-masing dapat 1M. Tapi kalau kontrakan 10 pintu Pak, kalau mau dibagi boleh, masing-masing misalnya dapat 5 pintu, cuma Pak, kadang-kadang dari 5 pintu itu, kadang-kadang Pak, ya itu beda nilainya. Ya Pak ya, kadang-kadang yang satu agak depan, yang satu agak belakang, atau beda tempatnya. Berarti pembagiannya Pak, enggak harus ini dijual terus dibagikan uangnya. Yang penting gini, 10 pintu ini dikelola bersama ya Pak ya, dengan saham dari masing-masing anak berarti 50%. Ya Pak ya. Berarti masing-masing tidak harus punya pintu yang mana. Yang penting kalau nanti menghasilkan, berarti hasil itu dibagi berapa? 50-50 sebagaimana persentase sahamnya. Kalau ternyata misalnya nih dua saudara tadi yang di apa, yang misalnya nih adiknya bilang, kak saya ini butuh duit buat apa?
buat bayar anak sekolah, ini baru mau masuk. Oke, tapi kontrakannya nggak usah dijual aja. Terus gimana dong? Gini aja, kamu mau jual berapa persen? Kayak orang jual saham begitu, Pak. Hah? Oh, ini 10 pintu kalau di appraisal, Pak, dinilai itu misalnya 1 miliar, ya Pak ya. Berarti ketika orang punya saham 50%, berarti kira-kira nilainya itu kira-kira berapa? 500 juta. Misalnya begitu. Oke, kamu mau jual berapa persen? 10%. Berarti 10% dari nilai saham itu saat ini, saat diperdagangkan antar dua orang tadi berapa? Misalnya ya Pak ya, oh berarti 1%-nya itu berarti 1 miliar bagi 100, kan gitu ya. Oh berarti 110%-nya berarti 100 juta. Ya udah, gini aja, deal. Kamu saya kasih uang 100 juta, berarti yang beli sekarang sahamnya 60%. Ya Pak ya, kemudian yang menjual tinggal berapa? 40. Berarti nanti kalau bagi hasil ya, kakaknya karena beli 10% dapat hasil berapa? 60, adiknya dapat 40. Sesimpel itu aslinya Pak. Ya Pak ya, mudah. Dan kalau ternyata nanti kok meninggal dua-duanya, ya udah berarti bagi warisnya itu sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Misalnya nih, adiknya yang tadi tinggal 40%, Pak. Anaknya laki-laki, Pak. Misalnya ya, Pak ya, anaknya laki-laki 1, perempuannya 2. Ya sudah, berarti 40% tadi dari kepemilikan saham itu anak laki-laki dapat 20%, anak perempuan dapat berapa? 10% masing-masingnya. Jadi nanti kalau dibuat usaha bareng-bareng kok keuntungannya 100 juta, berarti anak laki-lakinya tadi dari anak laki-laki berarti dapat 20%, anak perempuan dari anak laki-laki tapi dapat 10%, ya Pak ya. Yang masih hidup yang tadi sudah membeli berarti dapat 60%. Itu aslinya Pak, disebut saham. Itu ya ini Pak. Jadi sahmun itu artinya bagian, bahasa lainnya adalah fardun, yaitu bagian pasti, ya Pak ya. Bagian ini adalah bagian kepemilikan dari saham yang dimiliki dari bagi waris. Yang mana kalau kita bisa sedikit turunkan lagi dari 6 bagian tadi, ya Pak ya. Setengah itu bagiannya siapa? Bagiannya suami ketika istri meninggal tidak punya ahli waris dari anak. Berarti suami istri, kalau suaminya masih hidup, istrinya meninggal. Kalau istrinya pas meninggal enggak punya anak, berarti suaminya dapat berapa? Setengah dari harta almarhumah. Yang pertama itu. Yang kedua, setengah bagiannya siapa? Bagiannya satu anak perempuan tunggal. Oke ya Pak ya, berarti setengah itu untuk dua orang, yaitu suami ketika istrinya meninggal enggak punya keturunan dari dia sendiri, dari perempuan itu, yaitu anaknya dia, dan juga untuk anak perempuan tunggal. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kemudian seperempat bagiannya siapa? Bagiannya pertama suami. Loh, katanya suami dapat setengah. Iya, kalau istrinya waktu meninggal tidak punya keturunan. Tapi kalau istrinya waktu meninggal kok punya anak, berarti suaminya dapat berapa? Seperempat dari harta almarhumah. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, seperempat bagiannya siapa? Bagiannya istri. Ketika suami meninggal, suami enggak punya keturunan. Oke ya Pak ya, ini pelan-pelan karena pagi-pagi kok mikir ya Pak ya. Makanya sambil makan aja boleh, sambil minum juga boleh. Bapak belum dapat makanan? Belum ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Ibu-ibu aja udah dapat tuh. Nah, pelan-pelan, karena bagi waris ini ya harus santai, pelan-pelan, kepala dingin ya Pak ya. Karena kalau gerusa-gerusu, berantem itu enggak jadi-jadi. Oke ya, oke, saya lanjutkan. Seperempat itu bagiannya suami ketika istri meninggal punya anak, atau bagiannya istri ketika suami meninggal itu apa namanya, ini enggak punya keturunan. Berarti suami dapat seperempat kalau istrinya meninggal ya Pak ya, itu punya anak. Atau bagian istri ketika suaminya meninggal, ketika pas apa namanya suaminya meninggal itu punya anak. Keliru, tidak punya anak. Mohon maaf, saya pelan-pelan nih. Istri itu bagiannya dua model.
kadang-kadang seperempat, kadang-kadang seperdelapan. Kapan dapat seperempat? Ketika suaminya meninggal enggak punya anak. Kapan dapat seperdelapan? Kalau suaminya meninggal punya anak. Ya Pak ya. Suami bagiannya berapa? Kalau enggak setengah, seperempat. Kapan dapat setengah? Ketika istrinya meninggal, istrinya enggak punya anak. Kapan dapat seperempat? Ketika istrinya meninggal, istrinya punya anak. Paham ya Pak ya? Insya Allah ya. Gampang ya, gampang ya. Oke. Kemudian seperdelapan itu bagiannya istri saja ketika almarhum suami waktu meninggal punya anak. Kemudian sepertiga itu bagiannya ibu dari almarhum ketika almarhum meninggal tidak punya anak, tidak punya saudara-saudari. Ya Pak ya. Oke. Ini ibu dapat sepertiga. Oke ya. Tapi ketika orang meninggal, ibunya masih hidup, oke ya. Kemudian almarhum kok punya anak, ibunya dapat seperenam. Oke. Kemudian kalau orang meninggal kok punya saudara-saudari, ibunya masih hidup, ibu itu Pak dapat seperenam juga ketika ada dua saudara atau saudari lebih. Oke, nanti kita akan coba praktekkan nanti. Ya. Termasuk 2/3 itu bagian dari apa namanya anak perempuan ketika lebih dari dua dan tidak ada anak laki-laki, itu dapatnya 2/3. Nanti saya akan coba contohkan di dalam contoh soal. Oke. Selebihnya Pak itu nanti namanya adalah asobah. Selain dari tadi Pak, saya kasih contoh gini. Tadi saya sudah sebutkan setengah bagiannya suami dan anak perempuan tunggal ya Pak ya. Tadi ada syaratnya. Seperempat bagiannya suami dan istri. Ya. Seperdelapan bagiannya istri, sepertiga bagiannya ibu, seperenam bagiannya ayah ibu. Seperdua/3 bagiannya anak perempuan lebih dari satu. Pertanyaannya Pak. Anak laki-laki dapat berapa bagian? Apa? Anak laki-laki dapat berapa bagian, Pak? Dapat A. A itu apa? Asobah. Apa itu asobah? Sisa. Kenapa disebut sisa? Karena Pak, dia dapat bagian setelah yang dapat bagian pasti tadi Pak, itu menerima bagiannya. Namanya apa? Asobah. Ya Pak ya. Saya kasih contoh. Suami istri punya anak laki-laki satu misalnya. Suaminya meninggal. Istrinya Pak dapat berapa bagian? 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami punya anak. Wah, ini udah mulai nyambung nih, alhamdulillah ya. Oke. Kalau anak laki-laki berarti dapat apa? Asobah. Berarti dalam bagi waris, Pak, langkah kelima, dulukan yang dapat bagian pasti baru sisanya kasih ke asobah. Berarti kalau bagi waris ya, suami meninggal, istrinya masih hidup, anaknya laki-laki saja satu, istrinya dapat 1/8, sisanya baru berikan kepada anak laki-laki. Ya Pak ya, oke, bisa difahami? Bisa. Oke, ini namanya asobah. Laki-laki, anak laki-laki asobah. Bapak asobah, kalau kebetulan anaknya anaknya waktu meninggal nggak punya anak lagi, atau saudara-saudari kandung itu selalu dapat asobah, tidak mungkin dia dapat bagian pasti karena dia termasuk asobah. Oke ya, oke. Kemudian kita akan contohkan misalnya nih, ini bagian suami dan istri ya. Oke. Kita akan contohkan dengan contoh soal. Oke ya. Saya kasih contoh. Nanti kita akan baca contohnya, kita akan jawab pelan-pelan biar untuk mempermudah. Nanti saya akan perbanyak contoh soal biar nanti kebayang bagaimana menyelesaikannya. Ya Pak ya. Oke ya. Saya kasih contoh nih. Pak Sujono wafat. Di sini enggak ada Pak Sujono ya, Pak ya. Insya Allah ya. Khawatirnya nanti, wah, Pak wafat. Saya kasih nama yang enggak biasa. Kalau Budi ya itu, Joko itu kan banyak. Pak Budi ada. Kalau Pak Budi ya, Budi makanya Budi ini nama pasaran. Agus itu kan nama pasarannya, Pak ya. Agus, Budi, ya ini kan nama pasaran. Makanya saya kasih nama Sujono saja. Pak Sujono wafat, meninggalkan Ibu Suti yaitu istrinya dan dua anak laki-laki yaitu Supri dan Selamat. Ya, berarti
ada Bu Suti yang masih hidup, istrinya Supri dan selamat. Bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan adalah 8 miliar. Ya Pak ya. Oke. Ingat langkahnya kita urutin dulu. Langkah pertama, siapa yang meninggal? Siapa Pak? Pak Sujono sebagai seorang suami. Punya harta enggak? Punya. Asumsinya ini sudah dikeluarkan kewajiban-kewajibannya. Ya Pak ya. Oke, 8 miliar. Oke, 8 miliar berarti hartanya, dan asumsinya hartanya adalah pakai pecahan biar mudah, pakai uang. Karena harta itu enggak selalu uang, bisa rumah, bisa tanah ya Pak ya. Ini saya permudah saja. Ya, nanti kalau tanah rumah berarti bagiannya sebagaimana bagian tadi yang saya sebutkan. Kemudian langkah ketiga, siapa saja ahli warisnya? Yang pertama Ibu Suti sebagai istri, yang kedua dua anak laki-laki yaitu Supri dan Selamet. Oke ya. Ini Pak asumsinya juga tidak punya ahli waris yang lainnya. Kalaupun ada misalnya Pak Sujono juga punya saudara kandung namanya Pak Budi, nah, yang masih hidup, nah, yang duitnya banyak. Kok enggak amin Pak Budi? Amin. Nah, misalnya nih saudaranya masih hidup, saudarinya yaitu Bu Wati juga masih hidup. Oh ada. Aduh, Bu Wati nih namanya juga familiar. Bu Wati, Bu Sri, banyak banget ya Pak ya. Oke, saudarinya masih hidup. Pertanyaannya, meskipun ya Bu Wati tadi dan Pak Budi tadi termasuk ahli waris, calon ahli waris, tapi karena almarhum punya anak laki-laki, dapat bagian enggak? Kenapa tidak dapat? Terhijab. Ya Pak ya, gampang ya, gampang. Berarti langkah yang keempat bisa. Oh, terhijab. Berarti tinggal yang masih ada. Oke, berarti siapa ahli warisnya? Istri, dua anak laki-laki. Berapa bagian istri? Langsung 1M nih. 1/8 dulu ya. Karena nanti bisa jadi hartanya tidak berupa uang. Bisa jadi berupa rumah yang masih ditempati Bu Suti. Kadang-kadang kan rumah ini kan enggak dibagi waris. Kenapa? Orang ibu masih hidup, masa bagi waris? Enggak apa-apa. Yang penting Bu Suti tahu kalau bagianku di rumah ini ada 1/8. Ya Pak ya. Oke. Berarti bagiannya 1/8. Anaknya dua laki-laki semuanya. Berarti dapat apa? Asoba. Cara baginya bagaimana? Dulukan yang dapat bagian pasti, sisanya berikan kepada asoba. Oh, berarti Bu Suti dapat 1/8, berarti anaknya dua orang dapat 7/8. Karena hartanya 8 miliar. Dan ini saya permudah Pak, karena contoh soal ya Pak ya. Nanti kalau ada soal beneran itu ya lebih susah. Biasanya kan di sekolah gitu ya, contoh soal gampang. Giliran ada ujian, lo kok enggak seperti contoh soal? Namanya aja ujian ya Pak ya. Nah, makanya hartanya saya sepermudah yaitu 8 miliar. Tapi kalau hartanya kok tidak 8 miliar, itu gampang ya Pak ya. Karena tadi 1/8 milik istri dari almarhumah. Nah ini Pak. Saya membiasakan diri Pak menyebutnya dengan apa sudut pandangnya dari almarhum. Karena gini, kalau pas bagi waris itu kadang yang nanya itu anaknya kepada ustadz, Pak Ustadz, bapakku meninggal, ibuku masih hidup, berapa bagian ibu? Ya, ini keliru Pak. Kenapa? Karena sudut pandang tadi ibu itu bukan dari orang yang meninggal, tapi dari orang yang bertanya, yaitu anaknya ya Pak ya. Makanya harusnya sudut pandangnya bukan dari orang yang bertanya, tapi dari siapa? Dari almarhum. Berarti kalau anaknya bilang ibuku masih hidup, berarti ibunya anak itu siapanya almarhum? Istrinya almarhum. Meskipun ibunya anak-anak belum tentu istrinya almarhum. Duh kok bisa? Contoh nih, suami istri Pak menikah, punya 3 anak atau punya 2 anak tadi ya, Supri dan Selamet. Qadarullah ternyata cerai Pak. Ya Pak ya, Bu Sutinya cerai. Berarti Pak, ibunya Supri yaitu Bu Suti itu belum tentu istrinya almarhum. Ya Pak ya, karena bisa jadi sudah apa? Cerai. Tapi kalau ternyata Pak Sujono setelah cerai dengan Bu Suti menikah lagi ya, dengan Bu Prapti misalnya. Ada juga namanya? Enggak. Yang lain lah, yang keren ya. Bu Widiyawati, sama aja ya. Oke, nah, Bu Widya aja, Bu Widya. Atau Bu Agustina ya, yang gampang lah.
Pertanyaannya, berarti Bu Agustina tadi, Pak, dapat warisan enggak, Pak? Dapat. Tapi kalau Bu Suti mantannya dapat enggak? Enggak, ya, Pak ya. Makanya, Pak, saya selalu melihat jangan pakai sudut pandang penanya. Kenapa? Karena bisa jadi keliru. Ketika anaknya nanya, "Pak Ustadz, ibuku dapat berapa?" Emang pertanyaannya ibumu itu apanya almarhum? Mantan istri sih. Oh, berarti enggak dapat. Ya, Pak ya. Berarti yang dapat siapa? Istrinya almarhum. Istri kapan? Ketika meninggal. Berarti ketika pas meninggal Pak Sujono, Bu Suti kok masih istrinya, dapat warisan enggak, Pak? Dapat. Bu Agustina yang melahirkan anak misalnya dari anak itu, kalau sudah mantan dapat warisan? Tidak. Ya, Pak ya. Ingat, disebut ahli waris itu patokannya ketika meninggal. Kenapa? Karena gini, Pak. Bu Suti masih hidup, Supri Slamet masih kecil-kecil. Bisa jadi hartanya milik Pak Sujono. Mungkin Bu Suti bilangnya gini, "Kasihan ya anak-anak aku, enggak usah saya bagilah, kan masih kecil." Oke, Pak ya. Oke lah. Cuma masalahnya gini. Kalau ternyata Bu Suti tadi nikah lagi, Pak, dengan suami yang lainnya, ya, Pak ya. Oke ya, Pak ya. Dan dibagi waris setelah 10 tahun berselang, pertanyaannya, berarti Bu Suti itu, Pak, masih dapat warisan dari Pak Sujono enggak? Ini, Pak, biasanya terjadi ketika seorang istri itu ternyata istri sambung. Saya kasih contoh gini. Contoh ya, Pak ya. Misalnya nih, asumsinya gini. Bu Suti, Pak Sujono menikah punya dua anak laki-laki yaitu Supri dan Slamet. Ya, Bu Sutinya wafat. Misalnya nih. Ya, Pak ya. Oke, sudah dibagi waris. Terus Pak Sujono menikah lagi dengan Bu Agustina. Contoh nih, Pak. Berarti Pak Supri, Pak Slamet sudah dewasa, punya ibu sambung namanya Bu Agustina. Oke, Pak ya. Biasanya gitu, Pak ya. Oke. Terus Pak Sujono meninggal. Oke, tidak dibagi waris, masih dikuasai anak-anaknya. Ternyata Bu Agustina itu nikah lagi. Ketika ternyata nanti bagi waris, Pak, oleh Supri dan Slamet, berarti Bu Agustina ibu sambungnya dapat warisan dari Pak Sujono enggak, Pak? Dapat, meskipun sudah apa? Menikah. Loh, kan sudah menikah lagi, Pak Ustadz. Ya, Pak ya. Pertanyaannya, waktu Pak Sujono meninggal, dia masih istrinya enggak? Masih. Berarti disebut ahli waris itu bukan ketika bagi, Pak, tapi ketika apa? Meninggal. Karena kadang-kadang begini, Bu Agustina ini kebetulan kodoroh misalnya ya. Tadi kalau contohnya meninggal lagi. Bisa jadi sudah meninggal lagi. Ya, jadi ceritanya gini, Pak Sujono menikah lagi dengan Bu Agustina, ya, Pak ya. Ini nama ini untuk mempermudah saja, Pak ya. Biar nanti jangan sampai keliru ya. Punya dua anak. Bu Agustina ternyata, Pak, sudah meninggal belum dibagi waris. Kok misalnya nanti, Pak, pas sudah waktunya Supri dan Slamet bilang gini, "Yuk bagi waris yuk." Yuk, ya, Pak ya. Tapi Bu Agustina kok sudah meninggal? Tapi waktu Pak Sujono meninggal dia masih hidup. Pertanyaannya, dapat waris enggak? Dapat. Loh, kan sudah meninggal, Ustaz. Ya sudah, berarti bagiannya, Pak, itu akan diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Berarti Supri Slamet dapat. Karena anak sambung dari Bu Agustina enggak dapat. Terus siapa dong ahli waris Bu Agustina? Ya bisa jadi dia punya anak dari suami yang sebelumnya. Ya, Pak ya. Bisa jadi dia punya bapak ibu yang masih hidup, bisa jadi punya saudara-saudari yang ada. Makanya, Pak, ini di atas kertasnya gampang sekali, ya, Pak ya. Tapi, Pak, nanti dalam pembagiannya seolah-olah kata Supri Slamet, "Loh, Bu Agustina kan sudah meninggal. Kok malah dapat kepada anaknya dia, saudara tirinya," ya, Pak ya. Jawabannya bukan kepada saudara tirinya, tapi kepada Bu Agustina karena sudah meninggal berarti dibagi apa? Ya, waris. Oke, bisa difahami, bisa? Ini contoh yang mudah. Oke, kita belum suruk? Oh, sudah. Oh, sekarang suruknya cepat banget, ya, Pak ya. Tadi saya bangun itu agak buru-buru, ternyata subuhnya sekarang sudah agak maju lagi, ya. Ini contoh yang mudah, nanti kita akan kasih contoh yang berikutnya, ya, Pak ya. Kalau Bapak mau, Pak, saya kasih kertas nanti mengerjakan kalau mau. Karena kalau enggak mengerjakan nanti enggak kebayang. Tapi kalau mau, tapi kalau enggak ya kita kerjakan bareng-bareng begini, ya, Pak ya. Oke.
Sebelum saya akhiri, kira-kira dari yang tadi saya sampaikan, karena kita sudah suruk, ya ini sudah ada, oh malah 9 waktu 9 menit yang lalu, kita suruknya malah 5.31, ini sudah 5.38. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita akan coba teruskan dengan contoh-contoh soal dan sederhana, Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.